Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran mengenai pembelajaran sholat fardu. Tahukah kamu apa hukumnya sholat? Apakah sholat diwajibkan untuk anak-anak? Apakah kalian melaksanakan sholat 5 waktu di rumah? Nah, untuk mengetahui lagi, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bisa kalian lihat, di sini ada pengertian sholat. Pengertian sholat menurut bahasa artinya doa. Adapun menurut istilah adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Macam-macam sholat fardu yaitu sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat, sholat asar yang berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, sholat isya yang berjumlah 4 rakaat, dan sholat subuh yang berjumlah 2 rakaat. Jumlah rakaat sholat fardu seluruhnya ada 17 rakaat. Nah, anak-anak, sholat adalah tiang agama. Mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Nah, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam wajib melaksanakan sholat. Jika orang Islam meninggalkan sholat, maka hukumnya berdosa. Adapun tujuan mendirikan sholat yaitu agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat dapat kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah Islam. Sholat adalah rukun Islam kedua. Orang Islam wajib melaksanakannya. Nah, untuk orang non-Islam atau orang kafir itu tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar pada seorang wanita. Haid adalah tanda wanita yang sudah balig. Adapun nifas adalah darah yang keluar pada seorang wanita setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu berakal. Sholat fardu wajib bagi muslim yang berakal. Jika tidak berakal, ia tidak wajib sholat, termasuk orang yang gila. Nah, orang yang gila tidak wajib sholat karena ia telah hilang akal. Kemudian yang keempat, baligh. Baligh artinya orang yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ukuran baligh laki-laki jika sudah berumur 15 tahun dan bagi wanita jika sudah berumur 9 tahun atau sudah mendapat haid. Yang kelima yaitu telah sampai dakwah Islam. Dakwah artinya ajakan atau seruan. Seruan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir yaitu terjaga. Terjaga artinya orang yang tidak tidur. Orang yang terjaga wajib mengerjakan sholat fardu jika sudah masuk waktu sholat. Adapun orang yang tertidur atau lupa, dia tidak wajib mengerjakan sholat. Nah, jika dia telah bangun tidur atau sadar, maka dia wajib segera melaksanakan sholat dan tidak berdosa. Kemudian ada syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas. Sholat adalah ibadah menghadap Allah. Nah, jika kita akan menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Suci artinya bersih. Tanpa bersuci maka sholatnya tidak sah. Melaksanakan sholat harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi dan bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, periksalah kebersihan, mulai dari kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat. Pastikan semuanya bersih dari najis. Ada beberapa macam najis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada najis ringan, kedua najis sedang, dan ketiga najis berat. Kemudian
Ketiga, menutup aurat. Ketika sholat harus menutup aurat ya. Menutup aurat wajib bagi laki-laki dan perempuan. Aurat ditutup hingga tidak terlihat warna kulit. Menutup aurat menggunakan pakaian sholat. Nah, pakaian sholat perempuan adalah menggunakan mukena. Adapun pakaian sholat untuk laki-laki adalah sarung, baju koko, dan jangan lupa untuk menggunakan peci atau kopeah. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan yaitu seluruh badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Jika aurat kalian terlihat, maka sholat kalian tidak akan sah. Kemudian menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ketika sholat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Ka'bah merupakan titik pusat kiblat umat Islam. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Melaksanakan sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat ya. Masuknya waktu sholat ditandai dengan azan. Nah, jika kalian sudah mendengar azan, bersegeralah sholat. Allah menyukai orang yang menyegerakan sholat, dan Allah sangat membenci orang yang lalai dalam sholat. Sholat tidak sah ya jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama yaitu niat, kedua berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku serta tumanina, iktidal serta tumanina, sujud 2 kali serta tumanina, duduk di antara 2 sujud dan tumanina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, mengucapkan salam, dan yang terakhir adalah tertib. Bisa kalian perhatikan di sini ada gambar gerakan sholat. Nah, gerakan sholat itu kalau kita ingin melaksanakan sholat, yang pertama harus diawali dengan niat. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Setelah itu kita takbir. Takbir membaca kalimat Allahu Akbar. Setelah itu kalian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian ruku, setelah ruku iktidal, kemudian sujud, setelah sujud duduk di antara 2 sujud, kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, dan yang terakhir yaitu salam. Anak-anak, untuk lebih mengetahui lagi, yuk kita simak video berikut ini. Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Attahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Attahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.